jelasin gitu loh. Dia gampang salah paham. Dia pasti emosi nomor satu tuh, emosi nomor satu. Kenapa Dad bilang, kenapa kamu sabar banget? Intinya dia bilang ke aku, kamu sabar padahal kamu udah diserang orang kan gitu. Terus aku bilang, buat apa sih kita itu emosi ke orang lain, nanti kita sakit kan gitu kan ya. Terus nanti kalau kita ngegas, kita sendiri yang sakit, aku bilang gitu. Terus aku bilang, Dad jangan marah-marah ya, itu gak baik buat kesehatan, bilang kayak gitu. Terus pokoknya tuh yang paling aku memang pengalaman yang paling gak terlupakan itu di saat aku pingsan, guys. Di situ tuh dia gak ninggalin aku. Biasanya kan dia apa, biasanya kalau orang yang kagak peka apapun itu kan udah ke atas gitu. Tapi dia gak ninggalin. Aku mungkin gak tahu ya, tiba-tiba aku bangun gitu. Apa? Vi, oke, diginiin aku. Vi, gitu. Mana keras banget tuh nampar gitu. Soalnya saking paniknya dia kali ya. Saking paniknya dia giniin. Vi, kan gitu kan. Terus aku tuh gak sadar. Tapi denger. Mau buka mata gak bisa gitu. Terus habis itu apa? Udah bangun kan? Dad, unek kan, aku bilang gitu. Minum kan gitu kan. Itu udah lemes banget, sumpah lemes banget. Terus ada tim SAR tuh ya, tim SAR tuh kan. Malu sebenarnya guys. Soalnya memang tenggorokanku memang udah kering banget, enggak ada air gitu. Soalnya rata-rata orang turun ke bawah tuh pak bawa air. Airku dihabisin, enggak tahu sama siapa kalau enggak dibuang. Nah, terus itu sampai di botolnya dibuka tuh ya. Terus sampai diginiin. Kan sebenarnya aku kan mau pegang kan ya. Serius ada tim SAR. Tim SAR-nya itu situ, bukan tim SAR gabungan, bukan. Tim SAR kan di tebing pasti ada tim SAR kan ya, buat antisipasi kalau ada orang yang jatuh atau gimana gitu kan ya, pasti ada di setiap apa itu namanya ya? Iya, ada petugas, ya petugas keselamatan tuh. Itu tuh masih sekitaran berapa anak tangga ya, masih banyak tuh anak tangga tuh masih naik lagi. Nah, itu tuh ini air ya, contohnya ini air ya. Aku memang gak bisa pegang tuh. Memang gak bisa pegang, bukan gaya-gayaan tuh ya. Memang gak bisa pegang. Tangannya tremor gini. Jadi minumnya jatuh-jatuh gini guys. Jatuh-jatuh. Terus sama dia, kan dia mau minumin aku kan. Dia kalau mau minumin aku tuh pelan banget guys. Jadi tuh kayak gak masuk-masuk. Jadi aku harus gini gitu loh. Gini gitu loh. Mau pegang sendiri kan, dipegangin sama dia kan, dikasih sini gitu ya. Gini. Terus dia khawatir banget kan, di situ kan khawatir banget. Terus dia oke gitu. Terus di situ tuh pokoknya di situ kan tebing panas. Dia sampai gini loh. Gini. Soalnya panas banget di situ, panas banget. Enggak mendung, enggak hujan, kampret. Panas banget. Terus abis itu kan kita masih duduk kan. Dan ayo naik ke atas, aku bilang gitu. Naik ke atas kan gitu. Naik ke atas. Terus No. Dia bilang no. Toto Demoti. Dia bilang kayak gitu. Demoti kayak gitu. Terus aku bilang Vidya oke. Itu tuh aku udah itu udah ada air, itu langsung fit guys aku badannya. Soalnya itu memang kering banget di sini. Udah fit kan. Vidya oke, aku bilang gitu. No. Vidya no oke kan gitu kan. Terus abis itu si Dad demuti, dia bilang kayak gitu. Oke lah, palaku disandarin di sininya dia. Kan aku kan
Dad kan di belakang aku gini, contohnya aku disandarin gini, jadi Dad di belakang aku bener-bener gini, aku disandarin gini, dia kan di anak tangga di atasnya aku gitu ya. Terus contohnya di anak tangga ini, anak tangga, nah aku di sini, Dadnya di anak tangga sini gitu loh. Jadi tuh gini kan di dada, Dad, aing Dad, Vidya oke, okay, kan gitu kan, Vidya oke, okay. Dad, demuti, ya, demuti, oke, gitu. Terus sampailah ke atas, sampailah di ke atas, ditanyain kan, sama Tin, you want coconut? Yes, I want. Mood, aku bilang, udah kan? Itu di atas, itu kita istirahatnya digubuk kan, digubuk.